Welcome to my channel. Ali Abi is here. Don't forget to follow my TikTok and my other account in YouTube. Thank you. Hope you guys enjoy. Bye. Yaudah guys, langsung aja ya, kita pergi ke tempat breakfastnya dan breakfast deh. Halo guys, kembali lagi nih with PK Family. Jadi hari ini kita mau breakfast bareng BP Family. Dan Layla, mau gak breakfast bareng aku? Rar. Iya, iya, ayo, ayo, duluan. Yaudah, mereka kan berdua, kita berdua yuk, Kin. Ya adik-adiknya jangan ditinggal dong. Kan mereka, ya adik kamu juga masih belajar jalan, gimana sih? Iya ya, sorry deh kalau gitu. Oke teman-teman, di sini langsung aja kita mau ambil makanan dulu ya sama si Anya. Nah ini kita mau ambil makannya guys, tapi pertama-tama kita harus ambil tray-nya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini langsung aja kita ambil tray ya, aku sama Layla ya teman-teman ngambil. Oh itu tuh di sana kita ambil ya buat aku dan satu lagi buat Layla guys. Oke, karena ini carrot udah ambil piring dan tray-nya, sekarang giliran aku. Tray-nya agak berat ya teman-teman, kita harus pegang pakai dua tangan kalau nggak jatuh. Oke, kalau gitu aku duluan ya Layla. Iya, oke, karena dia sudah bilang iya. Langsung aja di sini aku ambil rainbow cake dan aku juga mau minumnya itu kopi biar nggak kejang-kejang. Kalian tuh yang protes, kenapa sih anak kecil minum kopi? Nggak apa-apa teman-teman, sehat malahan daripada kita kejang-kejang nanti. Oke guys, sekarang waktunya giliran aku buat ambil. Aku maunya strawberry cake karena lucu banget itu, kayak ada cherry-nya gitu. Ini aku mau ambil minuman yang rainbow ya teman-teman, karena I love the colorful, apalagi cake-nya tuh enak banget guys, ada heart prints on it. Yaudah ayo Carrot, kita cari tempat duduk. Iya Anyi, iya Layla. Sorry ya. Oke, kita langsung aja meletakkan kue strawberry cake aku dan juga minumannya di meja ya teman-teman. Nanti giliran juga sama si Kenward. Aku maunya duduk di sini guys, karena aku nggak mau di pojok ya guys. Ya udah guys, kita harus ngalah sama cewek ya teman-teman. Kalau gitu aku yang di pojok karena aku mau melindungi dia daripada dia sebenarnya ada zombie. Wah gitu, biar aku yang ngelindungin gitu. Kenward agak random guys. Cowok yang baik, ini aku mau ambil buat bayi-bayinya dulu ya teman-teman, buat anak-anaknya dulu. Nah ini jelly pudding for siapa ini? Kilian. Grab your pudding, okay, dan Lea mau yang ini. Seafood? Iya, don't mind it. Okay. Kalau dia suka ya sudah gitu ya kan. Kebaikanku gak nyampe sampai situ aja, kamu bisa ambil duluan deh, aku ngalah. Thank you, tapi jangan sombong. Karena aku nyontohin. Iya deh ya. Oke guys, disini langsung aja aku mau ambil makanan. Aku mau cake, strawberry cake. Ya yang logonya love itu teman-teman, soalnya lucu dan pastinya enak. Karena aku suka warna pink dan aku suka strawberry. Buat minuman kayaknya aku yang ada strawberry-nya juga. Tema makanan hari ini strawberry teman-teman aku. Dan sekarang dek Kin. Hah? Apa? Adek? Kin lo ya yang adek? What the hell? Udahlah, jangan panggil aku adek, aku mas-mas ya. Kamu harus ya iya. Nah ini aku ambil tray tonton ya. Dan aku ambil piring nih warna putih ya. Ya kalian bisa lihat pakai bola mata ya. Dan kayaknya buat makanan aku bakal ambil apa ya enaknya. Baik banget nih guys, makan-makan enak. Dipilih-pilih. Iya banyak. Roll cake dong. Ini sushi tau.
aku nggak mau ambil minuman melainkan es krim aja ya teman-teman. Kalau cair kan jadi air gitu ya kan. So ya udah yuk, Kimi kita cari tempat duduk. Kayaknya tempat duduknya udah full deh. Yaudah kalau gitu kita ngalah. Duduk di situ aja. Yang di bawah ya? Iya. Udah kita kesana teman-teman. Iya. Di sini langsung aja kita makan ya. Rasanya tuh enak banget, ya kan Kim? Iya enak, apalagi es krimnya. Kalau di sini adik-adik makan guys sama kita. Laila, kamu tahu nggak kenapa? Itu banyak banget ya, seperti anak masa depan kita. Ada aja Kenwood, nggak tahu lah masa depan kayak bagaimana. Aneh juga aku rasa kau. Laila, kamu mau incip-incipan nggak? Itu minuman kamu kayaknya enak. Mau dong, aku juga mau coba kopi. Aku jadi takut kalau kejang-kejang kayak kamu bilang. Enak banget ya Laila punya kamu, tapi punya aku lebih enak karena kopi, Lai. Biasa aja kali humnya. Iya enak. Oi guys, karena di sini kita udah selesai breakfast, langsung aja kita mau ganti baju dan berenang. Ini baju kita guys, langsung aja yuk kita ganti. Oh iya teman-teman, BTW di sini aku kunjung ke kamar Yakin ya karena kamarku lebih bagus. Enggak gitu dong. Enggak lah, pura-pura aku, marah kali kau. Oke teman-teman, karena di sini kita semua udah pakai baju renang, langsung aja kita ke bawah dan ganti lagi berenang ya. Iya teman-teman, ini pasti seru. Pakai jaketnya itu terlalu terbuka loh. Oke, makasih. No problem. Wah, ini anak-anaknya kenapa di sini semua mau ganti baju renangnya? Ya udah biar aku bantu mereka ya guys ya, karena kan ya mereka masih kecil, kasihan kalau ditinggal sendiri ya kan. Nah yang pertama Kilian ya, wow lucu banget sama Kodok ya, lucu. Kodok kan suka air, ih lucu banget. Nah kalau ini Kaylin, lucu banget guys bajunya ungu gitu, dan si Gemblot pakai baju yang berbeda itu guys. Oke, mereka semua udah cantik ganteng. Itu ya, POB ya. Weh, cantik ya kalau dari dekat ya. Biasanya aku lihatnya dari layar, jadi kayak kecil gitu. Hei, Kak POB, awas-awas, ini siapa lagi? Nah, Kak POB, halo, cantik kali Kak POB sekarang ya. Makasih, Mas Kin. Oh, jangan malu dong Kak POB. Boleh sentuh rambutnya ya. Wah, smooth, I like this texture. Kamu pakai sampo apa? Aku pakai shampo merek setiap hari. Udah, yuk. Oi, ayo Kin, ayo anak-anak. Lah, kenapa abang ini kayak marah kali? Iri gue ya? Gak bisa sentuh rambutnya ya? Alah, yaudahlah yuk. Aku terjun duluan ya. Wih, asik banget. Sekarang giliran aku guys. Wah. Oke, ini aku yang ketiga. Hati-hati kena kepala Kak POB. Wih, nyiprat kayak gitu airnya keren kali. Itu, terjun. Aku agak gugup, tapi gimana ya? Ini kemauan kamu. Wih. Wih, seru banget ya main di sini. Cepat wih, jebar. Asik. Ini pelampungnya punya aku. Sana kamu. Kenapa kok kayak gitu? Enggak bisa pinjem kok kalau kamu ngomong baik-baik. Anak itu ngapain? Kimi kamu udah apa? Anak itu nyulut kali, Ba. Aku nggak apa-apa, mungkin dia nggak pernah coba pelampung. Aku mau yang hangat-hangat. Wow, di sini kayaknya enak. Awas kalian giliran aku. Enak banget. Kok kamu dorong adik-adik kita sih? Apa maumu di sini, ha? Ngomong baik-baik, Ba. Hitam. Dek. Kok kayak gini? Aku harus apa? Gak ada pilihan lain selain marahin kamu dan belain mereka. Kamu tuh ngapain? Pelan-pelan dong. Maaf ya aku marahin kamu, tapi ini kan salahmu. Kamu kan apa
sih? Kan aku kan ini bukan punya bapakmu. Papa, papa. Gue aduin nih, Mbak. Bangun, Mbak. Udah, kalian jangan nanya dan jangan marah ya. Mbak, anaknya lupa dorong-dorong adik saya sampai nangis adik saya apa yang perempuan. Emang ya, banyak banget anak-anak pembohong zaman sekarang. Kamu tuh jangan nakal dong, dasar. Bapak ini main fisik dong. Ya kamu juga main fisik sama anak saya. Makanya saya balikin, dasar. Pak, dia juga nakal, Bapak. Tadi dia itu jambak-jambak aku. Enggak, aku gak ada niat kayak gitu, Kak. Dasar, harus kena jair juga kamu ya. Di mana orang tua kamu? Dasar nakal. Bisa sih kayak gitu? Yang mana orangnya? Yang mana? Itu? Pak! Pak, sini pak! Saya apa? Kurang ajar kamu ya manggilnya? Pak, anak bapak jelas-jelas yang salah. Kok malah anak orang yang disakitin? Seharusnya bapak tanyakan dulu dong. Kan bisa dibicarakan baik-baik. Jadi tahu yang salah yang mana. Jangan langsung menghakimi. Lah. Kok jadi nyalain orang tua? Dasar gak sopan kamu ya? Iya, sudah, terserah anda. Pelajaran yang bisa kita dapat dari video ini adalah kita harus sabar meski diganggu sama 10.000 orang banyaknya, teman-teman. Bercanda. Intinya kalau jadi orang baik tuh harus sabar ya, teman-teman. Karena ujiannya orang baik itu lebih berat daripada ujiannya orang yang tidak baik.